warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay student, how are you today? I hope you are fine. Okay, kali ini Miss akan meneruskan biologi ke bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Mungkin kalian banyak bertanya, apa sih keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dan itu terbagi jadi 3 tingkatan. Ada keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Jadi kita bahas satu dulu ya. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen artinya keanekaragaman pada tingkat genetik. Jadi secara dari dalam diri makhluk hidup. Oke, contohnya apa sih Miss? Contohnya, mungkin kalian tahu buah mangga ya. Buah mangga itu kan jenisnya banyak ya. Bukan cuma mangga, ada mangga apa aja? Ada mangga polen, ada mangga harum manis, ada mangga darmayu ya, banyak ya macam-macam. Nah itu varietas pada mangga itu yang dinamakan dengan keanekaragaman gen. Selain mangga apa lagi sih? Kelapa, kelapa juga banyak. Ada kelapa kopior, kelapa hijau, ini kan kelapa gading gitu kan. Terus apa lagi? Yang misalnya keanekaragaman gen? Ayam gimana ya? Ayam ada keanekaragamannya enggak? Ada. Ayam kalkun, ayam broiler kan banyak ya, ayam juga ya. Itu keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Mungkin kamu pernah perhatikan halaman rumah kamu. Nah, di halaman rumah kamu terdapat banyak sekali makhluk hidupnya kan? Nah, misalnya ada pohon kelapa, ada pohon rambutan, ada pohon mangga, itu beda jenisnya, ya kan? Nah, terus ada lagi, mungkin binatangnya ada apa? Ada semut, ada ayam di situ ya, berkumpul mungkin. Nah, itu yang dinamakan keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk selanjutnya yang ketiga itu adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, ekosistem itu terdiri dari berbagai macam makhluk hidup di sana dengan lingkungan abiotiknya atau lingkungan tak hidupnya. Jadi di sana terjadi interaksi berbagai macam makhluk hidup. Misalnya di ekosistem sawah, di sana ada padi, ada rumput, mungkin ada ikan-ikan kecil ya, terus ada seafood. Nah, di sana juga ada airnya, ada tanahnya. Nah, di sana itu terjadi ekosistem sawah, di sana saling berinteraksi. Itu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, sana ekosistem sendiri berdasarkan asal terbentuknya itu terbagi dua, ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem buatan itu yang memang dibuat oleh manusia, contohnya sawah, kebun, ya, terus kolam, itu termasuk ekosistem buatan. Ada lagi ekosistem alami, itu terbentuk dengan sendirinya, contohnya sungai, terus hutan, nah itu ekosistem alami, contohnya ya laut, jadi termasuk ekosistem alami. Oke, itu berbagai jenis keanekaragaman hayati dari dengan 3 tingkatannya. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe-tipe ekosistem. Tipe ekosistem itu sebenarnya ada dua secara besar ya. Ada ekosistem perairan dan ada ekosistem darat. Untuk ekosistem perairan sendiri itu terbagi lagi menjadi dua. Ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Oke, untuk makhluk hidup yang ada di perairan sendiri itu terbagi menjadi 5 kelompok ya. Yang pertama ada plankton. Plankton itu organisme yang pergerakannya pasif. Jadi dia dipengaruhi oleh arus air, mengikuti arus air. Nah, untuk plankton sendiri itu terbagi dua jenis, ada fitoplankton atau plankton tumbuhan, ada zooplankton atau plankton hewan. Contoh plankton ini misalnya gagak, unisuwara dan protozoa. Yang kedua, ada kelompok yang namanya nekton. Nekton itu kelompok hewan ya atau makhluk hidup yang bergerak aktif dalam air. Berenang ya, contohnya ikan ya. Dan yang ketiga adalah nuston. Nuston itu kelompok makhluk hidup yang mengapung perairan, gitu ya. Contohnya apa yang mengapung? Ada teratai misalnya, ya kan? Enceng, gondok, nah itu termasuk yang mengapung di atas permukaan air. Terus ada yang keempat, ada bentos. Bentos itu makhluk hidup yang bergerak di bawah, di dasar, ya, di dasar perairan. Contohnya cacing, kepiting, itu kan di dasar aja ya, dia geraknya ya, jalan-jalannya di dasar perairan, itu bentos. Ada lagi periphyton. Periphyton itu makhluk hidup yang melekat pada makhluk hidup lainnya atau benda lain perairan itu. Contohnya apa? Siput, harimau itu ya. Dan ada beberapa gagak juga yang melekat di benda atau batu gitu ya di perairan itu. Oke, itu kelompoknya. Sekarang
untuk ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar itu punya ciri-ciri tersendiri ya. Ciri-ciri ekosistem air tawar itu, satu, salinitas atau kadar garamnya itu rendah. Oke. Yang kedua, sinar matahari atau penetrasinya itu kurang. Oke. Terus lagi yang ketiga masih ada, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Itu ciri dari ekosistem air tawar. Nah, untuk ekosistem air tawar sendiri ini terbagi dari tiga zona ya. Yang pertama itu namanya zona litoral. Litoral itu zona daerahnya masih dangkal, masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Yang kedua, zona limnetik. Limnetik itu agak jauh dari tepian, tapi dia masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Dan yang ketiga, zona profundal. Zona profundal itu zona yang kedalamannya cukup dalam dan dia sulit ditembus oleh sinar matahari. Nah, biasanya yang hidup di situ itu pemangsa dan pengurai. Produksi tidak terdapat di zona profundal ya. Pembagian zona tersebut didasarkan atas intensitas cahaya matahari yang dapat menembus ke dalam perairannya. Oke. Jadi bagi tiga yang tadi ya, ulang ya, yang pertama zona litoral, zona limnetik, yang ketiga zona profundal. Nah, itu untuk ekosistem air tawar. Sekarang, untuk ekosistem air laut. Ekosistem air laut itu mungkin ciri-ciri juga berbeda dengan ekosistem air tawar cirinya. Yang pertama, salinitasnya tinggi atau kadar garamnya tinggi. Yang kedua, dia tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, biasanya suhu permukaan dengan bagian dalam laut itu berbeda. Terus yang keempat, itu biasanya habitatnya itu satu laut dengan yang laut yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan, gitu ya. Itu ciri ekosistem air laut. Seperti halnya ekosistem air tawar, ekosistem air laut pun dibagi beberapa zona berdasarkan intensitas cahaya yang cahaya matahari yang bisa masuk ke dalamnya. Yang pertama ada zona fotik. Zona fotik itu zona yang bisa ditembus oleh cahaya matahari. Nah, yang kedua zona twilight. Nah, zona twilight ini tidak cahaya matahari bisa masuk, tapi tidak sampai ke dasar. Jadi remang-remang ya. Zona remang-remang kalau twilight ini. Nah, untuk yang ketiga lagi ada zona apotik. Zona apotik itu sinar matahari sama sekali tidak bisa masuk ke dalamnya. Sehingga ini situasinya gelap ya, zona gelap masih di apotik itu. Sedangkan berdasarkan kedalamannya, ekosistem air laut itu juga dibagi ya, wilayah-wilayah lagi, zona-zona lagi. Ada zona litoral, mulai dari tepi pantai ya, dari mulai yang paling dekat dengan daratan litoral. Ada zona neritik, terus zona batial, zona abisal. Dari mulai yang terdangkal, paling dekat daratan sampai ke laut paling dalam. Yaitu pembagian zona-zona untuk ekosistem air laut. Sedangkan untuk macam-macamnya sendiri, itu ekosistem air laut itu terbagi jadi beberapa macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam ya, laut dalam itu berarti yang tidak ditembus oleh matahari. Karena tidak ditembus oleh cahaya matahari, makanya di daerah laut, ekosistem laut dalam ini tidak ada produsen. Yang ada di dalamnya itu adalah pemangsa, tanyakan ya, ikan-ikan pemangsa. Yang kedua ada ekosistem terumbu karang. Terumbu karang ini ya dihuninya oleh terumbu karang semacam ganggang-ganggangan ya, ada ganggang dan beberapa ikan di situ ada terumbu karang ya. Terus yang ketiga ada ekosistem estuari. Estuari ini semacam perbatasan antara air laut dan sungai. Jadi salinitas atau kadar garamnya itu lebih rendah daripada air laut di kawasan atau ekosistem estuari. Oke, selanjutnya adalah ekosistem pantai pasir. Sebutnya juga pantai pasir ya. Nah, jadi ekosistem ini terdiri dari pasir-pasir yang memang sering terkena deburan ombak. Oke, anak-anak, untuk yang selanjutnya adalah ekosistem pantai batu. Dilihat dari namanya mungkin kalian sudah tahu ya ekosistem seperti apa ekosistem pantai batu itu. Ya, ekosistem pantai batu itu memiliki karakteristik dia memiliki bongkahan batu besar maupun kecil. Nah, yang ada maupun yang ada di situ biasanya ganggang-ganggangan, terus kepiting, siput, dan beberapa jenis burung. Oke, itu adalah beberapa klasifikasi pembagian dari ekosistem perairan. Oke, untuk selanjutnya adalah ekosistem darat. Ekosistem darat meliputi wilayah yang sangat luas, dinamakan dengan bioma. Bioma di muka bumi ada 7 macam.
Yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis. Yang kedua, bioma savana. Yang ketiga, bioma padang rumput. Yang keempat, bioma gurun. Yang kelima, bioma hutan gugur. Yang keenam, bioma taiga. Dan yang terakhir adalah bioma tundra. Setiap bioma mempunyai karakteristik dan ciri masing-masing. Kayak kita bahas yang pertama ya, bioma hutan hujan tropis. Untuk bioma hutan hujan tropis sebenarnya mungkin di Indonesia banyak ya, karena kita mempunyai banyak sekali hutan. Untuk hutan-hutan tropis ini, dia memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia mempunyai karakteristik atau ciri yang pertama, memiliki curah hujan yang tinggi setiap tahunnya. Terus sinar matahari juga bersinar sepanjang tahun. Ini yang membuat bioma hutan hujan tropis itu memiliki keanekaragaman yang tinggi, makhluk hidupnya ya, baik hewannya maupun tumbuhannya. Untuk yang kedua ada bioma savana. Oke, untuk savana ini dia berupa padang rumput tetapi diselingi oleh pohon-pohon. Terbagi menjadi dua macam, ada savana murni dan ada savana campuran. Savana murni hanya terdiri dari satu jenis pohon, sedangkan savana campuran itu berbagai jenis pohon. Untuk makhluk hidup, untuk tumbuhannya yang ada di sini selain rumput itu ada eukaliptus, akasia, dan gebangnya untuk yang di bioma savana ini. Oke, untuk bioma selanjutnya itu bioma padang rumput. Namanya juga padang rumput, pasti didominasi oleh rumput ya. Oke, bioma padang rumput ini terdapat di daerah yang beriklim tropis sampai yang beriklim sedang. Misalnya di Amerika Selatan. Sekarang di Indonesia ada nggak ya padang rumput? Ada di Nusa Tenggara. Curah hujannya, untuk curah hujannya yang tinggi di bioma padang rumput ini, rumput bisa tumbuh dengan tinggi sekitar 3 meteran. Dan untuk curah hujannya yang rendah, rumput tumbuhnya pendek-pendek. Bioma selanjutnya adalah bioma gurun. Mungkin kalian tahu gurun itu seperti apa ya. Oke, gurun di Asia ada yang namanya gurun Gobi. Di Afrika ada yang namanya gurun Sahara. Oke, dilihat dari kata gurun ini, kalian pasti sudah tahu ciri-ciri khas atau karakteristik dari gurun. Oke, yang pertama adalah daerahnya kering atau tandus. Yang kedua, penguapan tinggi. Yang ketiga, kelembaban rendah. Dan yang keempat, itu perbedaan suhu antara siang dan malam sangat berbeda jauh. Kalau malam biasa sangat dingin, sedangkan siang itu sangat panas. Oke, untuk tumbuhan yang bisa hidup di gurun adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan yang bisa menyimpan air, cadangan air, dan punya akar yang panjang, ya. Contohnya adalah kaktus. Dengan hewannya, hewan-hewan gurun itu seperti kalajengking, ya kan? Serangga-serangga malam itu ya, kalajengking, terus ular juga, tikus. Nah, itu hewan-hewan yang biasa ada di gurun. Oke, bioma selanjutnya adalah bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini biasanya terdapat di daerah yang memiliki 4 musim. Musim panas, semi, gugur, dan musim dingin. Contohnya di benua Amerika, Eropa, dan di Asia Timur. Itu ada negara yang mempunyai 4 musim, di sana ada hutan gugur. Untuk tumbuhannya sendiri, itu biasanya tumbuhannya yang ada di hutan gugur ini semacam elm, beech, ash, sama maple tumbuhannya. Untuk hewannya, beberapa hewan memakan biji, beberapa burung juga ada yang hidup di hutan gugur. Untuk bioma selanjutnya yang keenam yaitu bioma taiga. Bioma taiga ini terletak di antara daerah subtropis dan kutub. Makanya daerah ini lumayan cukup dingin ya suhunya ya. Dan tumbuhan yang mendominasi di bioma taiga ini adalah tumbuhan konifer atau tumbuhan berdaun jarum. Contohnya pinus. Oke. Untuk hewan-hewannya sendiri itu yang bisa hidup di sini biasanya serigala, beruang, gitu ya, yang memiliki bulu yang cukup tebal. Oke, untuk taiga sendiri ini biasanya ada terdapat di daerah Amerika Utara dan Alaska, Skandinavia, ya, di Rusia juga ada. Oke, dan bioma yang terakhir atau yang ketujuh adalah bioma tundra. Bioma ini adalah bioma yang paling dingin. Kebagi menjadi dua daerah, ada tundra Arktik dan tundra alpin. Tundra Arktik itu tundra yang terletak atau terdapat di daerah kutub utara di Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Tumbuhan yang bisa tumbuh di daerah ini
adalah jenis lichen atau gumut ya, sphagnum, dan beberapa jenis tumbuhan yang emang bertahan di daerah dingin. Nah, untuk tundra aktif ini, dia di pada musim dingin itu tidak ada cahaya matahari dan itu berlangsung selama 9 bulan. Dan ketika cahaya matahari bersinar, itu baru es mencair. Itu hanya terjadi kurang lebih hanya 3 bulan untuk adanya sinar matahari di daerah tundra aktif. Sedangkan tundra alpin ini terdapat di Gunungan Jaya Wijaya, ada di kita ya, di Indonesia. Oke, di tundra alpin ini tumbuhan yang dominan itu alang-alang, lichen, dan beberapa jenis gumut. Oke, itu pembahasan tentang ekosistem dan misalnya kalian paham ya untuk pembahasan keanekaragaman hayati kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Cukup sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.